Oke, dari kot. Oke, di sini saya baru beli iPhone XS. Oke, nih sellernya dari Tokopedia. Ya, awalnya sih saya ceknya di Bukalapak dulu. Oke, ini Bukalapak. Ini chattingannya harganya 13.900 XS 256. Oke, setelah ngobrol saya tanya ACC ori atau tidak, jawabannya ori, terus dijamin ori, kalau nggak ori diretur. Oke, singkat aja, aksesorisnya emang asli, semuanya asli, nggak ada yang KW dan nggak ada yang OM. Oke, saya udah bilang ya kalau tidak ori retur, 100% retur. Lalu dia kirim gambar, ini adalah gambar battery health 100%, warna apa aja. Oke, garansi sampai September dia bilang unit Jepang, dia bilang global dan memang UK unitnya. Ini unitnya UK. Nah, ya. Oke. Oh. Oke. Terus lanjut, terus lalu dia kirim gambar, dia bilang sisa warna grey. Oke, ini aksesoris yang ditunjukin sama dia, grey sama silver. Awalnya sih harganya sih 14.200, terus sama dia dikasih 14.05, diturunin. Nah, nggak tahu kenapa tuh jadi tertarik karena harganya murah. Nah, ini dia kirim gambar nih, silvernya kayak gimana. Ah, oke, perhatiin ya, yang ini gambar yang ini dia kirim, ini nggak ada segel ya. Nggak ada segel, sama sekali nggak ada segel. Oke, gold, yang gold ada tapi baterai servis, dia bilang. Nah, ini baterai servis, ini yang gold, katanya mau dibalikin sih. Ini servis, baterai servis. Oke, nah lalu saya tanya nih, bukan bekas servis kan, Gan? LCD masih rapet, bukan bekas servis, jawabannya. Yang ini baterai rusak, jawabannya. Oke, bisa Gojek, langsung order, langsung proses. Silver mewah, kata dia, baterai 100%. Nah, cukup meyakinkan lah pokoknya. Oke, skip. Lalu saya tanya ke besok harinya. Nah, ini yang dia kirim nih, sama ya dengan yang tadi ya. Tuh, kita samain ya. Oke, sama kan yang dikirim sama dia. Oke, aksesorisnya original semua kan ya. Harga tadi berapa, 11, dirubah lagi sama dia tuh, 13.900 tuh. Saya bilang silver, terus dijamin aksesori. Nah, saya transaksi di Tokopedia. Saya tanya, di boxnya dapat apa aja, buku-buku, manual, stiker dan lain-lain masih ada semua? Semua ada, bos, jawabannya. Oke, semua ada, udah buka, katanya, order aja. Oke, sekarang kita ke Tokopedia. Ini akun saya. Lalu kita lihat chattingannya ya. Chattingan. Bentar. Ada telur, pecahin dulu. Siapa tahu dapat Samsung S10 Rp100. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Beli makanan kucing. Pecahin lagi. Ya, habis. Oke, kita lihat ke chat aja ya. Chat. Ini apaan ini? Kode OTP. Oke, nggak usah. Oke. Sebentar, kita ke Bukalapak. Di Bukalapak itu namanya, tokonya itu Yichi Store. Nih, Yichi Store. Ya, namanya Yichi Store.
Saya tanya dulu. Saya tadi nanya sama nggak dengan yang ini, dengan yang di Bukalapak? Ntar jawabannya sama. Mana ya? Ntar saya cek lagi. Tadi awal-awal ya kayaknya. Ntar saya. Mana ya? Awal-awal OCC ori, jamin ori, baterai hold. Nah, ini saya tanya nih. Sama Legend Pawn Shop Tokopedia sama enggak, Om? Legend Pawn Shop sama Bos. Nah, sama. Jadi YC Store Bukalapak di Tokopedia namanya Legend Pawn Shop. Jadi sama ya. Oke. Ini Legend Pawn Shop. Oke, Legend Pawn Shop. Saya chatting juga nih. Oke, saya tanya ready full set jamin ori. Enggak ori retur, bisa bos order aja. Terus saya tanya nih. Barang bagus ya, Om, bukan bekas servis atau bongkaran. ACC original semua, no OM, LCD no lecet ya Om, mulus 90% ya. Kalau ada dent atau lecet parah retur. Nah, saya udah bilang. Udah bilang jamin bos ACC ori enggak ori retur. Barang sampai kasih garansi toko 1 minggu. Oke, berarti jamin bos XR XS keluaran terbaru. Gimana mau bekas servis? Berarti dia meyakinkan kalau ini bukan barang bekas servis. Kalau memang baterai servis nggak dijual, dia bilang kan. Diretur ke agennya. Oke, jamin bos LCD nggak ada gores. Ya. Oke. Oke. Dia kasih lihat. Terus saya mau nanya yang grey. Ditanya yang grey. Terus saya bilang SN-nya nggak kelihatan. SN-nya nggak kelihatan, terus dia jawab apa tuh? Beli di toko sebelah aja bos. Wah, mulai emosi dia nih. Cek wajar bos, dari tadi nanya, udah saya bilang. Nah, oke. Okay. Nah, terus udah akhirnya saya beli tuh, karena yakin ya. Karena yakin saya beli, terus sudah tur kirim. Terus sampai rumah, saya percikin air. Jujur aja, ini handphone kan, 10S, IP 68. Ya, saya bersihin air dari atas, dari lubang speaker samping-samping, dan jadilah kayak gini. Kayak gini. Dia bilang belum bongkar. Nggak mungkin ya kalau HP belum bongkar langsung kayak begini, ditetesin air aja. Dia bilang nih, ikan di air aja bisa mati bos. Ya iyalah, orang namanya barang-barang hidup. Barang dia aja bisa mati. Oke, sekarang kronologinya udah tahu ya. Iya, ada telur lagi. Semoga rezeki. Puh. Ah, poin.